Sebelumnya, Idris Sardi mengalami kondisi kritis, sempat mendapatkan perawatan di RS Melia Cibubur. Ia meninggal dunia pada tanggal 28 April 2014 pukul 7.25 waktu Indonesia bagian Barat. Tokoh musik biola ini lahir pada 7 Juni 1938, anak dari pemain biola orkes RRI Studi Jakarta, M. Sardi. Ketika M. Sardi meninggal dunia, Idris yang baru berusia 16 tahun menggantikan kedudukan ayahnya sebagai violis pertama dalam orkes RRI Studio Jakarta yang dipimpin oleh Saiful Bahri. Pada 1960-an, Idris bergeser dari musik biola serius jasa Heifetz ke musik biola komersial yaitu Helmut Zakarias. Selain mewarisi talenta ke kedua anaknya, Santi dan Lukman, Idris Sardi terkenal juga dengan sukses melahirkan sejumlah violis berbakat di tanah air. Di dunia film, almarhum dikenal sebagai komponis dan ilustrator musik bertangan dingin, sehingga beberapa kali mendapat anugerah Piala Citra untuk kategori penata musik terbaik. Hasil karya yang pernah Idris Sardi ciptakan diantaranya adalah Gugus Bunga, Ariati, Timang-timang, Sepanjang Jalan Kenangan, dan lainnya.